Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, aku masih diberikan kesehatan dan sampai saat ini aku masih bisa keliling. Nah, teman-teman juga mudah-mudahan bunda-bunda, kakak-kakak semua pada sehat dan diberikan kita semua kebaikan dunia dan akhirat. Oke, nah ini saya lagi temenin sama kucing yang lagi sendirian di sini, teman-teman. Tuh. Dia lagi nungguin saya, nungguin kita semua. Nungguin orang-orang yang lewat memberi makan dia. Halo, Neng. Oh, dia kabur, teman-teman. Nih, sini makan. Nih. Dia takut. Nih. Makan. Bentar ya. Bentar. Nih. Tuh, lihat tuh dia tuh. Makannya, teman-teman. Sangat-sangat lahap. Dan dia sangat senang sekali ketika kita beri makan. Oke, saya harus keliling lagi. Meng, tinggal ya. Dadah. Meng, sini. Hei. Oke, teman-teman. Saya harus keliling lagi ya. Ini ada kucing yang pernah saya jumpai itu, yang dia beranak di depan ruko. Ternyata dia masih di tempat ini, teman-teman. Saya samperin dia ya. Halo, Meng. Kamu masih di sini? Anaknya pada kemana? Oh, ini anaknya, teman-teman, nih. Anaknya perasaan saya waktu itu ada 4 deh. Oh, tinggal 2 ya? Apa ada yang ngambil? Oh, dia pasti lapar, teman-teman tuh. Makan ya? Oke. Okay. Nah, ini tuh udah ada yang ngasih makan, teman-teman nih. Ini bekas ada yang ngasih makan dan minumnya juga. Ternyata ada yang peduli juga sama dia di sini. Dan waktu itu kardusnya nggak seperti ini. Ini tempat
bekas makan dia. Tuh anaknya itu udah pada mulai gede. Anaknya waktu itu ada 4, sekarang tinggal 2. Mungkin udah ada yang bawa. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan yang bawa bukan karena mati. Tuh dia kayaknya kangen banget sama saya, teman-teman. Oke. Yang ini tuh matanya rada kurang melihat karena belekan. Ini juga tuh matanya ya rada kurang melihat karena tertutup begini, teman-teman. Jadi saya harus perlu bersihkan dia. Ini keluar nanah, teman-teman. Ini, aduh, ya Allah matanya. Kasian. Kasian, teman-teman, tuh. Saya harus bersihin. Karena ini udah benar-benar parah matanya. Ini kalau nggak saya bersihin, teman-teman, ini bisa jadi penyakit mata dia. Tuh kan, lihatin teman-teman tuh matanya tuh. Ini bisa, apa namanya, bisa penyakit klamidia dia. Bisa kena penyakit klamidia antar matanya ini. Yang matanya bisa membesar gitu, teman-teman. Nah, ini saya bersihin. Habis saya bersihin, nanti saya kasih salep mata. Yang insya Allah, salep yang biasa saya gunakan ini tuh manjur. Ya, untuk penyakit yang seperti ini. Tuh matanya tuh, liatin. Ya, udah mulai mendingan ya. Tadi belekan penuh, ya. Agak nggak kebuka. Tuh. Oke, waktunya saya kasih salep. Nah, setelah saya bersihkan, teman-teman, saya kasih salep ini matanya, biarin sembuh. Dan mudah-mudahan ya, salep ini saya pakai bagus, lebih ampuh daripada tetes mata. Nah, coba buka, Meng, buka mata kamu. Buka pelan-pelan. Buka. Enggak apa-apa. Buka. Buka. Ayo buka matanya. Tuh pelan-pelan, teman-teman. Tuh dia buka mata. Tuh. Coba kita perhatiin ya. Pelan-pelan dia buka mata dia tuh. Coba kita lihat ya. Tuh pelan-pelan tuh dia buka mata dia, teman-teman. Kalian bisa lihat, oh, alhamdulillah. Tuh tadi dia ketutup matanya, sekarang udah kebuka, teman-teman. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Tuh, dia udah mulai ngeliat, teman-teman. Yeay, alhamdulillah tuh. Yeay, udah mulai kebuka. Yeay. Oke. Saya siapin makan buat dia. Nih, makan nih. Suka nggak?
Odil memang masih nyusu teman-teman. Jadi belum ini makannya belum terlalu nafsu. Jadi induknya yang harus lebih banyak makan. Nah ini satu lagi teman-teman nih. Dia lagi mau kayaknya lagi mau pup. Tuh. Dan itu matanya juga dia belekan. Ya. Jadi harus dibersihkan juga. Oke, yang habis pup tadi ini udah selesai teman-teman. Matanya belekan dan saya harus bersihkan dan saya obatin. Tuh, matanya tuh liatin teman-teman tuh. Belekan ya? Mau belek. Tisunya ganti lagi. Induknya ngeliatin aja, mungkin dia heran mau diapain anak saya. Bisa lihat teman-teman, udah mulai bersih, ya, udah mulai bersih dari belek, baru saya obatin. Jadi yang saya gunakannya adalah obat salep mata teman-teman ya. Salep mata lebih bagus sih daripada ini, tetes-tetes itu. Tapi salep mata yang bagus teman-teman ya. Nah, jadi salep mata yang saya gunakan ini tuh udah pernah saya sering coba kepada kitten-kitten khususnya ataupun memang kucing besar ya. Jadi sudah beberapa kali itu bagus salep yang saya punya ini teman-teman. Induknya yang lagi doyan makan, makannya banyak, terus anaknya emang lagi nggak doyan makan, dia masih nyusu, tuh dia mau nyusu, dan ini juga lagi masih seneng-senengnya lari sana lari sini dan lagi nggak nafsu makan juga. Jadi saya itu posisinya ada di pinggiran jalan teman-teman. Nah, kalian bisa lihat. Oke. Okay. Bisa lihat. Oke, okay, sudah kelihatan jalannya. Dan ini posisi rukonya teman-teman.